Baca. Tim Bojong, kalau lo berani, malam ini jam 9 tepat gue tantang lo tanding sepak bola di Jalan Waru nomor 8. Hati sama teman-temannya. Mana pakai kacamata hitam? Gimana dia mau bikin gol? Warga kampung yang terhormat, Ane datang lagi nih. Sendal NTNT sekarang ada sama Ane. Salam perkenalan, Maling Kondang. Wah, ini pucuk cinta ulang pun tiga. Ibu nih ya, dasar bocah ingusan, lo mau nangkep gue, maling kondang, si raja maling. Kalau itu sih, Mat Gondrong tahu, lo itu yang sering ada di nyanyian-nyanyian itu kan? Bang Bangtut, akar kolang kaling, siapa yang kentut, tandanya raja maling. Berarti, maling kondang sama aja kayak raja kentut dong. Ember, Bo. Dasar bocah kampret. Lu pada masih beruntung. Karena ini hari gua punya jadwal mau nyolong tokonya Baba Ahong. Kalau kagak, gua jadiin dodol lo semua. Dodol? Rasain lo. Aduh, masa kita jadiin dodol? Iya, emang kita makanin apa? Minggir. Mat Gondrong bakal dobrak nih pintu. Mendingan lo semua kesana. Sana pergi dulu. Iya. Bener ya. Masalah pintu kayak gini kecil. Aduh, lihat nih. Mat Gondrong si tanduk kepala banteng. Jagoan dari semua jagoan. Sembuh. Makanya. Lagian ngomong-ngomong, gimana ceritanya lu bisa kekunci di dalam rumah? Jadi gini bang, tuh gara-gara si maling kondang. Nah, kita tuh mau nangkep dia, tapi kita malah kejebak. Masuk rumah terus dikunciin deh. Ah, bocah lu pada ada-ada aja sih lu. Jangankan lu pada yang masih pada bocah. Orang tua aja kagak mungkin bisa nangkep si maling kondang. Udah deh, jangan macam-macam pada lu. Batalin aja semua niat lu. Ini surat buat Nyak dari Bang Rojak. Baca. Tim Bojong, kalau lo berani, malam ini jam 9 tepat gue tantang lo tanding sepak bola di Jalan Waru nomor 8. Come on, cepetan. Mantap.
orang yang udah ngirimin surat nih. Kalau gue sih ladenin aja, tapi teman-teman yang lain bagaimana? Aduh, siapa takut? Kalau masalah bola nih, Mat Gondrong. Sedangkan sekarang jam 9. Wah, tengah malam juga Mat Gondrong jabanin. Yo, Imen. Gue juga penasaran. Kayak gimana sih tampangnya orang yang udah nantangin kita? Kita samperin tuh alamatnya, ya gak? Oke. Bener banget. Ini jangan kenceng-kenceng dong. Ntar ya gue bangun lagi. Udah, kalau udah pada setuju, kita berangkat sekarang. Oke. Udah, tungguin di depan pintu. Jangan berisik. Gue mau ganti baju dulu. Dulu ya, gue mau tanding bola dulu. Wat, lo kagak salah nih Wat. Masa ini rumahnya? Iya, emang benar. Nih tulisannya Jalan Warung. Sini juga Jalan Warung. Sini nomor 8, sini juga nomor 8. Nih suratnya, buktinya. Tapi kalau dilihat dari situasi sama kondisinya, kayaknya di dalam pasti banyak setannya, Wat. Iya, Wat. Kalau kayak gini mah, gua gak masuk deh. Mendingan gua pulang aja, ya, Wat. Alah, dasar penakut. Nih, pokoknya gue tetap mau masuk ke dalam ini. Awas. Aduh, kalau gitu Mat Gondrong ikut deh, Wat. Gue juga mau ikut sama Wati. Iya. Gue juga deh. Ya udah deh. Gue juga ikut. Gitu loh. Tapi kalau nanti di dalam ada setannya, jangan salahin gue loh kalau gue cabut duluan. Iya. Lukisan di bawah tadi
ngedipin gue. Gue kagak percaya. Swear, kalau nggak percaya, lihat aja sendiri. Yaudah, kita periksa. Suwer, tadi ngedipin gue itu. Alah, bohong. Deh, jangan ngaco, jangan bikin kita semua pusing dah. Tahu. Teman-teman, gimana kalau kita ke taman aja? Siapa tahu tuh tim yang lawan kita tuh udah nungguin di sono. Iya, benar. Setuju enggak? Setuju, Bu. Oke, come on. Udah, yuk, come on, baby. Latihan bola aja dulu, yuk. Yaudah, yuk. Beres. Gue yakin itu bukan setan. Ayo kita selidikin. Jangan gila dong lo, Wat. Masa setan mau lo selidikin? Udah deh, mendingan kita pulang aja yuk. Kalian semua itu ya, percuma tahu gak belajar ngaji sama Pak Ustadz kalau takut sama setan. Kata Pak Ustadz kan, setan itu takut sama surat Al-Fatihah. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau gitu sekarang enggak ada yang perlu kita takutin. Ayo, yuk. Yuk.